CCTV Rizky Bilar lempar bola biliar Lesti Kejora bakal jadi bukti KDRT. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Rizky Billar sampai saat ini masih menjalani pemeriksaan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya kepada sang istri, Lesti Kejora. Pemeriksaan berlangsung di Polres Metro Jakarta Selatan. Lantas, apakah CCTV lempar bola biliar ke Lesti Kejora bakal bisa menjadi barang bukti juga dalam kasus ini? Ya, jadi video yang beredar terkait bola biliar itu salah satu alat bukti yang disampaikan saudari Lesti Kejora untuk memperkuat adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga, ungkap Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol E. Zulpan di Polda Metro Jaya. Kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi bukan hanya saat yang bersangkutan lapor ke polisi. Kemudian salah satu bukti yang dimiliki oleh pelapor pelemparan bola biliar itu, dalam video yang beredar itu betul salah satu alat bukti, sambung Zulpan. Hari ini kan diperiksa Rizky, salah satu yang ditanya kepada yang bersangkutan dan alat bukti dari pelapor yang disampaikan. Nanti kita lihat yang bersangkutan mungkin melakukan penolakan, tapi polisi bekerja menggunakan alat bukti, jelasnya lagi. Sementara AKP Nurma Dewi, Kasihumas Polres Metro Jakarta Selatan, menyebut video dugaan pelemparan bola biliar itu tidak berhubungan dengan laporan KDRT Lesti Kejora. Jadi itu yang dilaporkan KDRT, kalau itu beda lagi. Kan beda tempat, jam, dan hari, jadi beda, katanya. Nurma menegaskan video pelemparan bola biliar itu berbeda konteks dengan materi penyidikan laporan Lesti Kejora. Beda? Bukan, itu nggak masuk materi yang dilaporkan, katanya lagi. Beredar kabar polisi jemput paksa Rizky Billar buat Lesti menangis. Beredar kabar bahwa Rizky Billar dijemput paksa oleh polisi hingga buat Lesti Kejora menangis. Informasi tersebut diketahui dari unggahan akun bernama Gos di laman jejaring media sosial Facebook. Dalam foto pratinjau alias thumbnail diperlihatkan sosok Rizky Billar memakai baju tahanan oranye dengan tangan terborgol. Rizky Billar juga terlihat dikawal dua polisi. Ada pula foto saat Lesti Kejora tampak menangis. Begini narasi yang dituliskan dalam thumbnail dan caption unggahan tersebut. Semua tak menyangka ratusan polisi jemput Rizky Billar. Tangisan Lesti Kejora pecah, tulis caption tersebut. Baru saja Lesti pulang dari rumah sakit, Rizky Billar langsung dijemput paksa polisi, tulis keterangan dalam foto thumbnail. Lalu benarkah klaim tersebut? Melansir dari laman turnbackhoax.id, jaringan suara.com, klaim polisi jemput paksa Rizky Billar hingga buat tangis Lesti Kejora pecah adalah salah atau tidak benar. Faktanya belum ada pemberitaan resmi soal penangkapan Rizky Billar oleh polisi usai diduga melakukan tindak pidana KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Selain itu, video yang dibagikan pun menggunakan judul umpan klik atau clickbait dan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Isi video tidak sesuai dengan judul, narator hanya membacakan isi artikel dari beberapa media. Narator membacakan artikel berita sindonews.com dengan judul 5 polisi datang di rumah Rizky Billar dan Lesti Kejora, olah TKP dugaan KDRT. Ada pula foto thumbnail tersebut merupakan hasil suntingan atau editan. Foto ayah Lesti berasal dari artikel Detik Hot yang tayang pada 2021 lalu. Sedangkan potret Lesti menangis berasal dari video kanal YouTube Rizky Billar yang diunggah pada 5 Agustus 2021. Sementara itu, foto personil Brimob berjajar yang asli merupakan milik Tribun Jabar.id dan gambar tahanan berasal dari artikel Republika.co.id. Gambar tahanan merupakan foto bandar narkoba asal Aceh yang ditembak mati di Medan pada tahun 2017 silam.
Jadi kesimpulannya, berdasarkan penjelasan di atas, maka kabar terkait Lesti Kejora menangis karena Rizky Billar dijemput paksa oleh polisi adalah keliru. Informasi yang telah tersebar tersebut masuk dalam kategori konten menyesatkan. Rizky Billar disebut telah dihajar keluarga Lesti Kejora hingga babak belur. KDRT yang dilakukan Rizky Billar pada Lesti Kejora telah membuat publik resah. Bahkan kabar beredar menyebutkan jika Lesti Kejora tak mau dijadikan satu rumah dengan Rizky Billar. Kabar itu muncul setelah kuasa hukum Rizky Billar menyebut jika Lesti dan Rizky Billar sudah berdamai dan saling bermanja. Menurut netizen, hal itu merupakan omong kosong belaka. Di sisi lain, beredar sebuah video yang mengabarkan jika Rizky Billar babak belur dihajar oleh keluarga Lesti Kejora. Keluarga Lesti Kejora tak terima dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Rizky Billar pada Lesti Kejora. Diketahui video tersebut diunggah KN Channel. Keluarga Lesti ngamuk hajar Rizky Billar tadi sore. Polisi tangkap Billar di TKP. Video tersebut telah ditonton sebanyak 600.000 lebih. Dalam video itu menampilkan pernyataan pihak keluarga, terutama dari paman Lesti Kejora yang tak terima dengan perbuatan KDRT. Dalam cuplikan video nampak Rizky Billar dicegat oleh beberapa orang di pinggir jalan. Namun ternyata cuplikan itu diambil dari sebuah sinetron yang pernah dibintangi Rizky Billar. Maka dapat dipastikan bahwa informasi yang menunjukkan Rizky Billar dihajar pihak keluarga Lesti Kejora tidak benar atau hoaks.